Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Bakal calon presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan siap menggalang dukungan door to door sesuai dengan program partainya untuk pemenangan pemilu 2024. Menurut Ganjar, arahan PDI Perjuangan untuk menyapa rakyat secara door to door jelas akan diikuti semua kader untuk kemenangan pemilu 2024, termasuk dirinya sebagai bakal capres PDI Perjuangan. Dirinya optimistis dengan cara turun langsung ke masyarakat menjadi program pemenangan partai efektif yang bisa dilakukan hingga anak ranting partai. Konsolidasi partai makin matang gitu ya, sehingga kekuatan ujung tombak itu anak-anak ranting-ranting yang berdekat dengan masyarakat. Saya kira kekuatan itu yang kemarin didorong untuk mereka bisa bertemu masyarakat sehingga sosialisasi lebih dekat.